Halo, Assalamualaikum. Jumpa lagi di channel Tika Fitriani, teman-teman. Gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semua sehat walafiat, amin. Kita lagi mau makan mie goreng Aceh nih, teman-teman. Mama baru pertama kali nyobain mie goreng Aceh. Tapi ternyata tadi pas diseduh, itu tuh ada minyaknya gitu ya. Minyaknya itu ternyata dirasa-rasa, pedes. Kirain gak pedes, untung aja. Dirasain dulu, soalnya tadi minyaknya merah banget. Penasaran nih, ada rasa-rasa gak enak hati nih. Pas dicobain, ya bener emang pedes. Itu bahaya kalau buat kakak, gak bisa makan ya kak kalau pedes. Alhamdulillah aja dirasain dulu tadi kayak kuah-kuah seblak gitu pedesnya. Terus, jadi ini gak dikasih minyaknya. Ternyata mie goreng Aceh itu minyak lebar. Kayaknya pedes, kayaknya sih pedes. Soalnya ini baru pertama kali nyobain mie goreng Aceh ini, Kak. Mau gak? Ini mama juga nyeduh energen nih, teman-teman. Katanya sarapan hanya energen aja, tapi kali ini mama enggak mau nyobain energen. Oh, A juga. Bismillahirrahmanirrahim. Doa dulu, Kak. Allahumma barik lana bima rajaqtana wa qina adzabannar. Amin gitu, Kak. Amin. Amin. Lagi manyun. Sebenarnya kakak lagi sakit, teman-teman, lagi pilek. Langsung dia nyedot ingusnya. Ini ada energen juga ya. Tidak, mama mah nggak pernah. Kakak enak kak. Kayak itu seralak ade dah. Soalnya dia nggak pernah dikasih energen. Jadi dia nggak tahu rasanya. Ya udah kita sarapan. Sama ini bukan sarapan ya, ini makan yang ketiga kali. Ini kan ada udang rebon ya. Ini udang rebon udah tiga kali dimakan ya. Mama mah enggak malam, enggak siang, enggak sore, bilangnya sarapan terus. Enggak boleh, enggak boleh, enggak boleh. Kakak enggak pakai sendok ya? Tadi sendoknya ini. Mama mau ya? Enggak boleh pakai tangannya. Mari makan teman-teman. Yuk makan yuk. Nih adek kasih telurnya ya. Ada emang. Alhamdulillahirrabbilalamin nih. Berkat kemarin banyak mie instan, jadi alhamdulillah bisa makan sama mie instan. Ini sih goreng. Aduh yang ini mainan mie. Mainan mie dulu ya. Ini sih bikin udang rebonnya kemarin belinya hanya 2.000. Jadi ini tuh pas digoreng ternyata banyak 2.000 itu. Bisa 2, 3 kali, 4 kali. Mungkin bisa sekarang sama besok kali ini udang rebonnya. Ini mama udah yang ketiga kali makan udang-udang. Mama masih makan apa? Tangan-tangan dong. Mau ini enggak? Tapi aku gak mau. Mama lagi gak nyambel. Dikarenakan ya kalau ada anak itu yang penting kalau pengen pedes ya udah. Yang penting pedes emaknya aja. Jangan pengen enak emaknya aja. Ada mau ini? Nih, ada kesana kesini ya. Duduk yang. Ini enak banget ya sama mie. Mie udang rebon lah ya yang bikin enak. Mie juga enak. Enak banget. Cuman memang lagi kebetulan ada udang rebon. Ada telurnya kan itu di bawah? Memang telurnya. Iya. Ada di bawah? Kakak suka nanyain kuning telur. Apa ini? Ini apa? Ajakin teman-temannya makan. Makan teman-teman, nama udang rebon. Nyam-nyam.
Ini mau. Ini. Ah. Pintar. Mau. Duh, mau gimana? Mas, jatuh aja. Nih, mama kasih cabe. Tadinya lagi gak mau diem. Udah disediain ini sama Marina tadi. Begini mama kalau punya anak kecil. Kalau aku mau beli. Apanya? Itunya kamera. Lalan. Kamera apa? Yuk. Buat ini loh. Aku mau beli. Mama doain mudah-mudahan kakak dari rezekinya ya. Amin. Alhamdulillah, kita makan mewah. Enak, Kak? Indomie goreng Aceh, enak? Enak. Enak. Ini ada ikannya, ada bumbunya. Bumbunya tadi pedas sebenarnya, Kak. Itu habis? Habis cabenya. Mau lagi, ya? Mau lagi, Kak. Udah. Udah dulu ya, teman-teman. Jangan kapok ya. Ambil baiknya, buang buruknya. Alhamdulillah, ini mau nyeduh energen. Karena mama gak pernah nyeduh. Ih, enak tau. Dia gak tahu kalau ini enak. Soalnya kemarin dia gak pernah tahu rasanya serela. Karena mama gak pernah beli serela. Kemarin mama sempat beli tuh beberapa kali, sekali atau dua kali gitu ya. Mungkin ternyata enak kali serelaknya. Pas dia makan, dia pengen lagi serelaknya. Ini juga dia belum tahu rasanya, karena mama emang gak pernah beli yang kayak gini ya. Aduh, udah dulu ya teman-teman. Dadah, ambil baiknya, buang buruknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.